Halo, selamat pagi anak-anak. Di pelajaran IT kita masih online. Jadi, tetap semangat walaupun mengerjakan di rumah. Nah, kita akan tetap melanjutkan typingnya ya. Coba siapa anak-anak yang sudah selesai minggu ini? Oke, ada ya. Nah, seperti Mister coba cek ya, siapa-siapa saja yang sudah mulai mengerjakan dan mungkin sudah akan selesai. Oke, coba kita lihat dulu. Nah, di sini Puas ada 4 ya, baru selesai 4. Nanti Puas dilanjutkan lagi ya. Jawab. Nah, ini juga 4. Kemudian ada Clifton 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Wah, good job ya. Clifton 9. Kemudian Tristan 1 2 ya, baru 2. Boleh dilanjutkan lagi. Ya, satu hari satu saja supaya tidak lama ya. Oke, Jenika. 1, 2, 3, 4. Ya, dilanjutkan lagi ya. Gio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wow, banyak sekali. Good ya. Terus, Irene, ada 1, 2. Dilanjutkan lagi. Aisyana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Oke, sama seperti Gio ya. Good job. Kemudian Pichesi 1 2 3 4 5 6 7 8. Dilanjutkan terus. Valencia ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Maaf, Mister. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13 atau 14? Oh, 15 nih ya, sampai 15. Good. Wow, lebih banyak. Abel sampai 7. Jacob sampai banyak sekali Jacob. 14. Good. Benjamin sampai berapa ya? 8. Austin sampai 7. Avery sampai, wow, Avery 12. Andara 2, oh 3, sorry. Nah, ini adalah report bagi anak-anak yang sudah mengerjakan untuk typing di grade 1. Nah, silakan anak-anak nanti di rumah dilanjutkan lagi. Bagi yang belum, ya, boleh dibuka student login-nya. Nanti Mister kirimkan lagi link-nya, ya, ini link-nya. Kalau nanti masih belum tahu username dan passwordnya atau lupa, boleh hubungin Mister. Oke, seperti ini. Oke, nah, kita itu sudah belajar ada namanya middle row atau home row, ada namanya top row ya, dan ada bottom row. Nah, bottom row yang akan kita pelajari minggu ini, harusnya yang minggu lalu itu adalah middle row dan top row case. Nah, perhatikan dulu, Mister mau tunjukkan ya. Oke. Kalau mengetik, ingat ya, tangan kiri ada di A, S, D, F. Nah, ini kalau home row. Kalau tangan kanan ada di J, K, L, dan titik koma. Nah, seperti ini ya, tidak boleh pakai 11 jari atau satu-satu jari. Oke, nah,
Ini yang A, S, D, F, G, H, J, K, L, titik 2. Namanya adalah home row atau middle row case. Kemudian yang Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P. Nah, ini adalah top row ya. Yang bawah ini ya, ada Z, X, dan sebagainya. Ini adalah namanya button row case. Nah, itu adalah tiga layer atau tiga posisi huruf-huruf. Ada top row, ada middle row case, dan ada button row case. Oke, nah untuk kalian, bagi yang belum memulai, silahkan nanti pilih letter and common symbols ya. Dimulai dari atas ya, middle row case. Nah, ini seharusnya satu hari satu saja, sekitar 10 menit ya. Cukup. Kemudian kalau yang sudah selesai sampai 7, boleh lanjut ke 8, 9, seperti itu. Tadi ada yang sudah sampai 14, good ya. Kemudian untuk yang sudah selesai 14 minggu ini, boleh dilanjutkan di nomor yang ke-15. Nanti ikutin petunjuk yang ada di layar. Begitu anak-anak, selamat mengerjakan. Nanti Mister lihat lagi progresnya ya. Oke, kalau gitu lanjutkan dan tetap berlatih. Kita ketemu lagi di minggu depan, itu ada yang tatap muka langsung sama Mister. Nah, nanti bisa langsung praktek di room IT. Oke, okay? See you next time. Bye-bye. Thank you.